kita obati penyakit si pasien, harus kita obati hatinya dulu. Ingat ya, harus kita obati hatinya dulu. Kita teruskan anatomi dan fisiologi yang penting-penting saja ya. Kita dah masuk tadi kepada sistem. Jadi maksud saya di sini, orang-orang sakit yang kita sembuhkan itu, gitu, dia kita tak boleh sembuhkan satu-satu. Harus tubuh dia itu yang kita sembuhkan. Contoh, kalau kita pergi, maaf ya, kalau yang ada jadi dokter kan belajar medis kan. Kalau kita beli ke medis, ke dokter, kita ada darah tinggi, dokter berikan apa? Obat untuk darah tinggi. Ada darah tinggi orang itu sebab makanan dia susah dikontrol, suka makan yang enak-enak. Ada juga orang yang darah tinggi karena dia selalu stres. Oke. Ada juga karena pikirannya selalu terganggu. Ada juga sebab-sebab lain. Jadi kita tidak boleh hanya berikan obat untuk darah tinggi saja. Oleh sebab itulah, maka sampai sekarang ini orang darah tinggi mulai dia makan obat sampai mati dia kena makan obat. Betul? Dia tidak disebutkan sama mati sampai bila-bila. Sampai bila-bila itu perkataan pun. Kalau perkataan kasarnya sampai mati. Bahkan ada pasien saya di Kuala Lumpur, orang tua, menangis dia sendiri di tempat dokter itu. Dia punya rekod itu sudah tebal ini di hospital Kajang di Selangor itu. Jadi orang tua, dia bilanglah ke dokter itu, bagaimana sebenarnya dokter-dokter, sejahat itu saya punya buku itu sudah tebal sekali. Tapi penyakit saya tidak sembuh-sembuh, malah saya jalan rumah sakit pun sekarang ini susah. Sampai kapan saya nak makan obat ni? Dokter tu bilang sampai mampus kecil. Dia nangis ya di depan dokter. Jadi kita sebelum kita obati penyakit si pasien, harus kita obati hatinya dulu. Ingat ya, harus kita obati hatinya dulu. Ada seorang pasien juga gout kronik, asam urat. Di Malaysia juga, dia pergi ke rumah sakit sedang namanya Putrajaya itu. Sampai di sana dokternya kebetulan dokter Cina, orangnya Melayu. Pakcik nampak tak itu tong sampah? Nampak katanya. Ah, macam itulah buah pinggang pakcik sekarang. Jadi injal eh. Jadi kadang-kadang perkataan-perkataan ponis-ponis ini menjadikan orang tambah sakit. Anda datang di ujung batu ke sini, dia kanker payudara, umur 34 tahun. Okay? Jadi sebelum itu dah 2 tahun dia sakit di press di dadanya, di payudaranya, tapi dia tak pernah menyangka itu kanker dan segala macamnya. Dia tak peduli. Dia tetap bisa melakukan aktivitas sehari-hari, dia buat kelapa sawit, dia bantu keluarga suaminya, dia antar anaknya sekolah, dia sapu rumah, dia masak dan segala macam seperti ibu rumah tangga yang lain. Tugas itu bisa dilakukan tiap-tiap hari tanpa ada halangan. Sakit-sakit juga tapi tak seberapa. Jadi sampailah 2 tahun, kata keluarga, pergilah periksa, mana tahu ada apa-apa, katanya begitu. Maka atas desakan keluarga, pergilah dia ke rumah sakit di Pasir Pengarayan. Dokter vonis 3, ibu kanker, tak ada obatnya, harus di kemoterapi. Dia pulang ke rumah dan dapat pula 3 hal. Yang pertama, menangis terus. Yang kedua, nafsu makan hilang. Yang ketiga, tak boleh tidur malam. Hah? Kenapa? Karena vonis ni. Bapak ibu kanker dan ini tidak ada obat, harus dioperasi. Ya. Jadi terbayanglah dia, atau mungkin kawan-kawannya yang 3-4 bulan lalu sudah di kemoterapi meninggal. Ada terbayang dia akan ikut jejak kawan-kawan dia.
dia gitu. Jadi ketika dia datang ke sini, dia tertunggu-tunggu jawaban saya. Saya tanya, kata dokter di pasien itu gimana? Nah, dia terangkan yang tiga tadi. Saya berpikir kembali, kalau saya kata dia kanker juga, tentu pulang dia akan dapat tiga hal juga balik. Dia akan menangis, dan dia tak akan bisa tidur, dan dia tak akan ada nafsu makan. Akhirnya saya berbohong sunat. Ibni ibu bukan kanker, di ketumbuhan biasa saja, insyaAllah tak perlu dioperasi, cuma ibu perlu mengkonsumsi obat saya secara teratur. Terus dia tersenyum. Dan saya bayangkan dia tersenyum itu, separuh penyakitnya dah hilang. Dan betul, 2 bulan saja waktunya, alhamdulillah dia sembuh dengan izin. Kenapa? Karena dia merasa hatinya terobat itu. Jadi nanti kalau kita tutup orang macam tu, kayak gitu juga ya, jangan nanti lubang-lubang dekat belakang orang. Minggu lepas ni saya tutup yang kayak ibu ni, dah 2 hari lepas mati ibu. Okay? Nah, jangan ya. Walaupun bapa-bapa, ibu-ibu nampak tanda-tanda yang begitu, berikan harapan kepada orang yang sakit. Karena kebanyakan orang yang sakit nanti kita ketemu itu orang yang tak puas. Dan orang-orang ini kebanyakannya juga sudah putus asa, terutama kalau keimanan tak ada. Dia tak putus asa. Kadang-kadang dia berobat datang bukan sebab dia ingin berobat, anak di bawah. Ya? Jadi dia kita konsultasi, kita tahulah bagaimana dia punya emosi dan perasaan. Ini akan kita hidupkan kembali. Jadi syarat orang sakit kan kita belajar anatomi ini. Syarat orang sakit, sebab orang sakit itu satu, perjalanan darahnya terganggu, tak lancar. Yang kedua, sistem syarafnya tak betul. Yang ketiga, vital force, tenaga hayat. Bahasa kitanya dalam agama kita panggil roh. Ya? Jadi tenaga hayat itu dalam homeopati panggil vital force. Kita boleh kata tenaga hayat, semangat hidup, spirit. Nah, orang Inggeris, orang putih kata spirit, semangat untuk sembuh itu. Jadi harus itu yang kita bangunkan dulu dari orang yang sakit. Baik. Jadi setiap orang yang sakit kita berusaha untuk menyembuhkan orangnya ya, bukan nama penyakitnya. Kalau nama penyakitnya kita rawat, dia tidak akan sembuh. Sebab apa? Hanya sebahagian kecil dari tubuh dia. Tapi kalau tubuh dia yang kita obati, satu demi satu penyakitnya akan hilang insyaAllah. Baik.